tiga asumsi dasar. Dalam menyusun rancangan besaran BPIH, kami menggunakan asumsi sebagai berikut. Nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah Rp15.300, sedangkan asumsi nilai tukar Saudi Arabia Rial terhadap rupiah Rp4.080. Jumlah kuota sebanyak 221.000, jika diuraikan terdiri dari yang reguler itu 203.320 jamaah, yang masih diurai lagi menjadi reguler murni sejumlah 201.527 orang jamaah, pendamping haji daerah 1.543 orang jamaah, kemudian pembimbing KPIU 250 orang pembimbing. Sementara haji khusus ada 17.680 orang jamaah, sehingga totalnya 221.000 jamaah haji. Kloter sebanyak 820 dan living cost 520. Dan living cost tahun 2022 sebagaimana kita tahu disepakati Rp1.500, dan untuk tahun ini kami mengusulkan untuk dibayarkan sebesar Rp1.000 dengan pertimbangan jamaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi. Namun begitu, pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan selain layanan tersebut sehingga mengurangi besaran living cost. Dan untuk menjaga stabilitas kurs Saudi Rial terhadap rupiah dan memudahkan distribusi living cost, pemerintah mengusulkan untuk pemberian living cost diberikan dalam bentuk mata uang rupiah yang kurang lebih berjumlah Rp4.080.000. Kemudian anggaran BPIH tahun ini dikelompokkan ke dalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji, disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi. Bapak-Ibu yang terhormat, komponen BPIH bisa dijelaskan, anggaran rata-rata per jamaah BPIH tahun 2022 sebesar Rp98.379.021,9 dengan komposisi BP sebesar Rp39.886.009 atau 59,46%, dan nilai manfaat atau dana optimalisasi sebesar Rp58.493.012,09 atau 40,54%. Dan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun ini yang telah melalui proses kajian yang mendalam. Kebijakan formulasi komponen BPIH ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Pembebanan BPIH harus menjaga prinsip istitoah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp98.893.909,11. Ini naik sekitar Rp514.888,02 dengan komposisi BP sebesar Rp69.193.734 atau 70%, dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar Rp29.700.175,11 atau 30%. Komponen yang dibebankan langsung pada jamaah haji, kami menjelaskan dengan menggunakan asumsi dasar ini, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,06, yang terdiri dari pertama biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi,
Ini menjadi besaran yang paling besar, 33.979.784 rupiah. Yang kedua, akomodasi di Mekah 18.768.000 rupiah, akomodasi di Madinah 5.601.840 rupiah, living cost 4.080.000 rupiah, visa 1.224.000 rupiah, dan paket layanan Masair 5.540.109,6 rupiah. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi ini, pemerintah telah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jamaah haji reguler sebesar 5.985.387.189.358,34 rupiah, yang terdiri dari komponen biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH, sehingga totalnya sebagaimana tadi disebutkan. Dengan penggunaan nilai manfaat sebesar 5,9 triliun ini, maka beban per jamaah untuk nilai manfaat sebesar 29.700.175,11 rupiah. Komposisi pembebanan BPIH tahun ini adalah sebagai berikut. BPIH usulan dari pemerintah 69.193.734 rupiah atau 70%. Dan nilai manfaat 29.700.175,11 rupiah atau 30%. Dan BPIH-nya 98.893.909,11 rupiah. Total ini melengkapi menjadi 100%. Berikutnya terkait dengan haji khusus. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar 6.887.000.000, yang terdiri dari komponen perlindungan, komponen dokumen perjalanan, komponen pembinaan jemaah haji di tanah air, komponen pelayanan umum, dan komponen pengelolaan BPIH.